buat pemirsa Rumah Mama Ami MNC TV. Tadi kita udah belanja di Pasar Pondok Labu ya, Nek ya. Alhamdulillah semua yang Nenek butuhin udah ada. Tapi Nenek tahu nggak, tim dari Mama Ami MNC TV itu masih punya satu hadiah lagi buat Nenek. Tapi syaratnya Nenek harus kita tutup dulu matanya. Nah, ayo Nenek, kacamatanya mau dilepas, boleh. Kita akan tutup, maaf ya Nek ya, maaf nih. Nah, ini adalah hadiah dari MNC TV dan juga dari Mama Ami. Kita akan tunggu kira-kira tim MNC TV dari Mama Ami punya hadiah apa ya di sini. Ya, udah bagusan nih. Eh, gimana nih, udah mau jadi ya Pak ya? Udah jadi ya. Udah mau jadi nih Mas. Iya, udah bersih ya, bagus. Mas, Raffi kemana tadi? Oh, nggak tahu itu. Oh, nggak tahu. Ya udah paling udah pergi kali ya, Ma ya. Pergi kali ya. Ya udah Pak, ini kan udah selesai. Sekarang Bapak pada istirahat aja nggak apa-apa? Ya. Kita nunggu neneknya di sini ya. Makasih ya Bapak-bapak ya. Makasih udah bantuin. Ya udah, kita sekalian nunggu si Nenek sama Gracia Indri. Kita lihat gimana reaksinya nanti, pasti seneng ya. Kaget banget, Ma. Surprise-nya adalah di mana Nenek rumahnya di renovasi, dibenerin. Terusnya habis itu matanya ditutup, walaupun tadi Arafi sempat ngamuk juga karena kelamaan gitu kan ya. Tapi ya, akhirnya ini semua berhasil. Nah, mana ya, Ma? Itu kayaknya nih mobilnya nih. Ah, ini nih. Maju, 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 terus, 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 terus. Terus, op, 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 op. Gimana akhirnya, ini? Bentar, nih, geser, nih. Boleh minta tolong tim, itu barangnya ada di belakang ya. Ah, ditutup nih. Kita punya kejutan buat Nenek nih. Pasti kaget. Duduk. Pasti seneng deh. Buka matanya, Nek, sekarang. Buka ya. Lihat. Lihat. Iya. Berdiri. Lihat pintunya. Nah, bisa dikunci ya. Mudah-mudahan ya, dibuka dulu sebentar nih, Ma. Ini ada ya. Oh iya. Tara, ini. Nah, jadi ada lihat warung Nenek Paniyak. Telur 1 kilo. Ini juga udah ada tuh, gula pasir. Ini semuanya udah ada di sini. Gula pasir. Kopi ada ya? Ada. Teh, minyak goreng itu kelihatan. Oh iya, minyak goreng, mie instan. Dah, ada semua. Mangkok, tuh ada mangkok, gelang, sendok garpu, sayur-sayuran. Sama cabe. Oh, udah di sini semua. Udah semua ya. Karena Nenek
semangat terus, berjuang, benar-benar dikasih tantangan dalam waktu setengah jam bisa beres semuanya. Iya, dan itu benar-benar capek banget. Capek banget ya. Capek ya. Tetap semangat ya, Nek ya. Jadi kita, Mama mau kasih apa, Ma? Jadi dari rumah Mama Ami, MNC TV, kita mau memberi lagi ada sedikit uang buat Nenek, 3 juta rupiah. Mudah-mudahan bisa dipakai. Semoga berkah buat Nenek, berguna supaya Nenek mungkin bisa benerin ada yang bolong atau apa. Kalau Nenek mau istirahat, mau jalan-jalan juga ada sangunya. Nek, cincinnya dipakai dong. Dipakai dulu dong. Seneng gak dikasih cincin, Nek? Nenek seneng gak hari ini? Capek, lebih banyak capeknya atau lebih banyak senengnya? Capek tapi seneng. Berarti Mama Ami berhasil. Tunjukin dong, Nek. Cie, Nenek. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa jadi contoh juga buat yang di rumah ya, Nek ya, semangatnya ya. Ya, Nenek ini walaupun umurnya udah 83 tahun. Tapi tetap semangat terus kerja untuk dirinya sendiri, enggak minta-minta, enggak nyusahin orang keluarga juga, tetap bisa berjuang untuk dirinya sendiri. Terima kasih Nenek, kita banyak banget ambil pelajaran hari ini dari Nenek Maria. Semoga Nenek sehat selalu. Semoga Nenek di sini juga dilindungi dari orang-orang yang jahil tangannya ya. Dan semoga bisa ketemu langsung sama keluarganya juga. Iya. Jangan lupa nonton Rumah Mama Ami setiap hari Selasa, Rabu, Kamis jam berapa, Mah? Jam 2 siang sampai jam 3 siang hanya di MNC TV. Rumah Mama Ami.